Kita satu paket, ada head unit Android dan juga kamera mundur, dan pastinya biar makin presisi di sini kita juga pakai frame yang bergaris nih guys. Dan untuk Androidnya di sini kita pakai yang mereknya Apis. Ini ukurannya 9 inch dengan RAM 2/32, sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga. Langsung aja kalian bisa lihat untuk aplikasi apa aja yang ada di Android. Let's go. Kali ini udah ada di mobilnya Toyota Rush nih, jadi mau di mobil yang berbeda dan Android juga yang berbeda. Kali ini kita pakai head unitnya dari Orca yang ukurannya 9 inch dengan RAM 2/32. Tapi untuk kamera belakangnya di sini kita pakai yang AHD. Jadi langsung aja kalian untuk bisa lihat hasil presisi. Jadi ini udah satu paket dengan frame juga. Langsung aja lihat hasilnya. Nah ini dia untuk bagian depan yang sudah selesai, udah rapi banget nih guys. Hasilnya juga udah presisi abis. Dan di sini bisa kalian lihat, aku ke home-nya dulu. Nah, ini untuk tampilan home-nya, wah keren ya. Dan di sini untuk aplikasinya, nanti mau setting-setting bisa di car info atau car setting juga. Dan di sini ada Netflix, jadi kalian bisa nonton film sambil bawa mobilnya juga. Nanti di sini ada steering wheel-nya, tuh sudah bisa connect juga ke steering wheel. Ada YouTube pastinya di sini. Dan kita lanjut untuk lihat videonya nih guys. Matikan video. Oke. Gimana nih guys untuk instalasi di toko kita? Kalian mau update pakai merek yang mana? Semuanya ada di toko kita. Jadi walaupun ini dua merek yang berbeda, tetap bisa dipasang langsung di mobil kalian dengan hasil yang sempurna banget. Sampai ketemu di video selanjutnya.